di karena terlahirkan dengan kulit putih atau kulit hitam kita tak bisa memilih tapi menjadi bersih itu hak untuk semua orang oke okay? asal jangan malas assalamualaikum hi everyone welcome back to my channel ketemu lagi dengan saya tiangat ya, teman selamat datang kembali di channel saya Ternyata saya doakan semoga sehat walafiat rezeki melimpah dan Insyaallah selalu dalam kebaikan Amin, Nong amin. amin Oke, saya akan berbagi tips cara menghilangkan daki dengan bahan yang yang Insyaallah sangat murah dan aman. Oke, jadi cara ini bisa kalian pakai di semua area, semua area ingat semua area ya. Jadi bisa kalian pakai di wajah, di badan, di tangan di, di semua area. Oke. Asal jangan masuk ke mata. Oke. Okay. Baru ya, saya kunci rambut dulu. Habis itu kita baru racik-racik, oke? Okay? Oke, okay. baby oil. Kalian boleh menggunakan coconut oil, baby oil, atau apapun dah, oil-oil yang penting jangan pakai minyak jelantah, oke? Okay? Jangan pakai minyak jelantah, nanti nggak jadi tipak yang malah dimakan. Yang terakhir adalah... Nih, saya pakai ini ya Karena ini yang paling mudah saya dapatkan Di area saya ini, jadi saya pakai ini Oke okay. Saya akan menggunakan Segini Segini, oke okay. Nah, segini Enough, ini cukup untuk saya Insya Allah Kemudian Allah Rabi Jatuh, <tuh> sorry Kemudian, baby oil Atau coconut oil atau oil-oil yang lain, oke? Okay? Ah uh, 1 2 3 4 5 6 7 8. <laughs> nih, kayak gini nih. Heeh. Uh, kelihatan kan Lihatin ke kamera fokus. Oke, okay, my darling. Allah rebi. Netes, netes ke bawah satu tetesan tadi. Oke, okay. kita tambah lagi. Crot. Oke. Okay. <laughs> oke, okay. kelihatan ya? Oke, okay, my baby camera, my baby camera please, fokus, oke, okay, kelihatannya, hmm, seperti inilah, kemudian, kita tutup ini dulu, takut tumpah, oke, okay, kita pinggirkan, ini juga dipinggirkan tutupnya, lalu ini di, tutup tukul tutup, aduk rata, oke, okay, diaduk rata itu ya. jatuh rata seperti ini, jatuh rata. Oke, sampai sampai dia tercampur. Karena tadi punya saya itu kan ada tiga uh, color ya. Ada blue, green, and putih. Nah, jadi kalau dicampur warnanya jadinya toska. Toska apa apa ya ini? Coba tengok. Oh, kayak gini nih. Oke, ini sudah mix udah rata. Kemudian saya akan kasih contoh bahwa sesungguhnya ini sangat aman sekali, aman. Kemarin pas waktu saya menggunakan ini, kebetulan ada bos saya di sini, bos perempuan, dan dia shock gitu dengan dengan apa namanya hasil ininya, dengan hasil uh, hasil ini buat luluran itu shock dia katanya, dan dia pun langsung make di rumahnya Sono karena kita tidak tinggal serumah, oke? Okay. Langsung aja, ini safety, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, cuman satu hal yang ingin saya sampaikan apabila kalian habis uh, cuman satu hal yang ingin saya sampaikan apabila kalian habis membersihkan komedo atau habis membersihkan jerawat jangan langsung pakai ya karena biasanya kan uh, kalau member habis membersihkan komedo atau membersihkan jerawat itu kan ada bekas kayak kulit terluka gitu maksudnya kayak pori-porinya kita kebuka jadi uh, sementara jangan dulu karena takut nanti perih seperti ini jadi kalian gosok 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 sorry di kalian gosok 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 seperti ini tengok you see? dia punya ini apa namanya daki bercampur dengan ini tadi langsung keluar dan ini safety ya aman Dijamin aman seriously, Aman Aman, aman Don't worry Yang penting Jangan pasti saat kalian Habis membersihkan jerawat aja Oke okay? Tuh Berupa warna Hitam kan Hmm Tuh Berupa warna Kulit saya ini Tidaklah putih Aslinya ya Juga bukan Kuning langsat Juga bukan Sawo matang nah, Mungkin kulit sawo eh, Mungkin mungkin kulit saya ini jenis yang sawo belum matang. Oke. Okay? Jadi kalau kalian nampak putih di kamera, di video ini, artinya kamera saya yang bagus. Ha. Jadi karena terlahirkan dengan kulit putih atau kulit hitam, kita tak bisa memilih, tapi menjadi bersih itu hak untuk semua orang. Oke? Okay? Asal jangan malas. Oke okay, ya. lembab banget moisturizingnya full 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 oh tuh kelihatan kan ini semakin digosok dia akan semakin keluar oke okay. ini harus rest dulu ini di sini di bagian sini nih biasanya nih oke okay. dendam dulu saya akan pindah ke area leher lo repi. Jadi seperti ini. Nih, jadi ini aman. Serius 100% 100%. Aman, seriously aman. Tengok, 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 tengok. Tengok, oh, merikan. Iya. Yeah. no ini aman, serius. Saya takut. Bersihkan wajah kalian pakai ini. Semuanya, bersihkan semuanya yang yang dirasa kalian perlu. Daerah-daerah yang dibersihkan bersihkan semuanya, semua area pakai ini yang dirasa kalian perlu untuk dibersihkan. Bersihkanlah ini. Murah, aman. Satu, satu. jangan males Oke. Okay. Oke, okay, seperti ini ya. Oke okay ya. Oh, tuh tuh gosok dulu dilulur-lulurkan dulu nah, biar dia merata biar oilnya dia bekerja sung, 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 sung. Nah, itu nanti kalian lulur pelan-pelan oke -pelan. okay. you see oke okay, you see tuh you see You see, you see, you see, you see. You see? You see? Padahal cuma sedikit aja kan tadi. Nah, you see? Oh, dagingnya ini nanti akan keluar ber. Tuh, lihat anak, lihat enggak lihat anak. Lihat anak? Lihat anak? Oh, kelihatan enggak, keren kan? hmm, Ayah. padahal cuman super aja tadi kan? Ya. maksudnya gosok kayak gini capek tangan saya, ininya capek, tapi nggak papa lah kalian, oke, okay. toh seperti ini, nah seperti ini tuh nah, oke sahabatku, ketemu lagi dengan saya Tiang teman, and the next video, bye everyone, Assalamualaikum